Ya, siang teman-teman, balik lagi di vlog saya ya. Di video kali ini saya cuman mau ini, apa namanya, mau sharing ya. Jadi kedepannya ini saya akan narik taksi online di menggunakan Sirion ini ya. Jadi alasan saya menggunakan pertama alasan saya menarik taksi online karena saya pengen waktunya yang kosong, ada yang kosong bisa lebih efektif lah gitu loh. Jadi kalau kalau lagi nggak sibuk bisa narik taksi online gitu teman-teman. Terus kedua, ini kenapa saya narik taksi online ya, karena kan taksi online itu fleksibel ya. Jadi kapanpun sebenarnya bisa bisa dikerjakan, nggak terpaku sama waktu juga gitu loh, kapan aja sih. Terus kenapa saya gunakan yang Sirion ini, mobil Sirion ini, karena jujur aja ini mobil menurut saya enak ya. Jadi saya udah istilahnya ya udah jatuh cinta sama mobil ini, dan saya pengen semua fitur yang ada di mobil yang penting-penting itu, kayak misalnya kabinnya lega dibandingin apa mobil yang LCGC, ataupun bagasinya juga lebih lega gitu, bantingannya juga apa lebih empuk dibandingin yang LCGC, dan lebih stabil ya ini dibandingin yang LCGC kalau kecep high speed gitu loh. Dan ini tarikannya juga enak ya menurut saya ya, dan hemat bensin sih gitu. Jadi apa namanya, alasan saya itu pengen yang lainnya ya, orang-orang juga tahu gitu, biarin kenal kalau Sirion itu mobil yang bagus gitu loh. Karena kan ini kan mobil sebenarnya jarang yang pakai ya. Ya memang karena saya udah suka sama mobil ini, jadi saya mau sekalian sharing sama orang-orang gitu loh. Kalau mobil ini itu meskipun jarang pakai, justru jarang yang orang-orang beli, tapi enak gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang naksir-naksir tapi belum tahu kayak apa mobilnya, kan juga bisa ini ya, bisa cobain gitu loh. Dan memang sebenarnya saya udah narik beberapa kali ya, ini udah hampir 2 bulan saya narik taksi online. Itu yang komentar juga positif semua gitu, mobilnya memang enak, mobilnya bagus, meskipun memang import gitu dari Malaysia itu nggak masalah sebenarnya, dan harganya masih worth it ya, maksudnya masih nggak terlalu mahal dibandingin yang lainnya yang sejenis gitu loh. Dan apa namanya, konsumsi bensin juga termasuk irit kalau di dalam kota, tenaga lebih enak, dan ya semuanya itu kalau menurut saya, kalau saya nggak kayaknya digantikan dengan mobil yang di bawahnya itu agak-agak berat kalau menurut saya ya. Mendingan saya pakai ini aja gitu loh, karena saya udah nyaman sama yang ini, kenyamanannya itu jelas beda gitu loh. Makanya saya mau ini aja yang jadiin taksi online gitu, meskipun memang ada resikonya, mungkin bisa lecet lah atau bisa mungkin agak rusak, tapi saya tetap akan lebih rawat ya. Dan yang utama juga saya pengen menguji mobil ini seberapa apa namanya durabilitasnya, seberapa kuat gitu loh. Karena kan ini kan sebenarnya kan buatan Toyota, tapi anaknya perusahaan Toyota, Daihatsu gitu. Dan itu kan harusnya nama besarnya kan juga dipertaruhkan ya untuk Sirion ini. Itu sih teman-teman. Jadi kedepannya nanti saya udah buat beberapa video, meskipun nggak tiap hari ya buat video untuk taksi online on beat. Ntar saya ada upload lah
cuman sementara kasih itu dulu alasan saya pakai tarik taksi online dengan menggunakan Cirion ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa komentar di bawah untuk mengenai Cirion ini ataupun yang mengenai Innova. Tapi kalau Innova mungkin di IG aja ya, di Instagram saya chris_channel99, teman-teman. Itu sih yang saya mau sharingnya sementara ini, teman-teman. Jadi kedepannya antar akan ada video-video saya narik taksi online juga beberapa kali gitu. Kalau mau update yang lain, nanti saya akan update lagi sih. Sebenarnya ada lumayan beberapa video yang mungkin saya lagi kemana, cuman saya memang sibuk ya, jadi saya nggak sempet edit segala macam sih, jujur aja. Dan saya editnya juga nggak terlalu jago, belum terlalu jago. Kalau misalnya saya udah bisa bayar orang, mungkin beda cerita ya. Bayar orang untuk edit video itu baru saya fokus hal yang lainnya gitu sih, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ngobrol sama saya, bisa di Instagram saya aja, chris_channel99, teman-teman ya. Makasih teman-teman sudah nonton video saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini saya lagi jalan dulu, teman-teman. Oh ya, teman-teman, saya mau tambahin dong ya. Kenapa alasan saya pilih mobil yang dua baris dan nggak terlalu besar ya? Pertama, di sini Indonesia itu kebanyakan gang-gang kecil. Jadi kalau mobil gede-gede, nanti ujung-ujungnya lecet-lecet gitu loh. Kayak teman saya tuh, dia baru ngambil Avanza yang baru narik sekitar sebulanan, udah hancur, pintunya udah baret, udah hingsak kanan kiri gitu loh. Jadi yang customernya maksa gitu loh, masuk jalan kecil. Masalahnya kan nggak sebanding dengan apa namanya, dengan ini, dengan perbaikannya tuh ngecatnya aja bisa lebih dari 2-3 juta. Belum lagi kalau misalnya sampai diganti, kalau ada asuransi masih penting, kalau enggak tetap nggak seworth it itu gitu loh, maksudnya nggak sesuai gitu loh. Makanya saya lebih pilih mobil kecil, meskipun memang kalau kecil pendapatannya nggak terlalu besar ya, karena kan dari tarifnya kelihatan gitu. Terus kalau pakai mobil besar bisa, keuntungannya ada, cuman masalahnya kalau biasanya di overload gitu loh. Maksudnya kapasitasnya kalau MPV kan 6 penumpang ya, kecuali drivernya kan jadi 7 tuh. Jadi kadang-kadang mereka naikin lebih dari 7 gitu loh. Kadang 7, 8 itu dipaksain jadi masuk jadi satu. Itu mobilnya juga ya ini terlalu banyak, terlalu berat gitu loh. Terlalu overload gitu loh. Jadi mobilnya kemungkinan akan cepat kakinya rusak lah atau apalah gitu loh. Jadi orang-orang sini susah sih, maksudnya orangnya enggak mau ngerti gitu loh. Kalau memang mesennya yang segitu ya, kapasitasnya segitu gitu loh. Jangan dipaksa-paksain, karena saya sih jujur nih, pribadi sih gak mau ya, maksudnya begitu ya, gak nyaman, jalannya juga gak nyaman gitu loh. Gitu sih. Tapi kadang kan orang mesennya grab biasa, yang kecil, tapi kapasitasnya dia 5-6 orang, dengan harapan dia dapat mobil yang gede, yang 7 penumpang gitu loh. Karena kan yang 7 penumpang bisa aktifin juga yang grab biasanya. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh yang membuat orang agak-agak males ya. Kalau saya sih nggak mau, mendingan mobil kecil-kecil sekalian itu, biarin aja dia nggak mau maksa. Masuk 7 nggak bakalan bisa gitu loh. 6 orang nggak bakalan bisa, maksimal juga paling-paling 5 itu juga harus yang kurus-kurus. Di belakangnya 4 orang kurus-kurus kalau mau. Pernah kayak gitu pernah. Cuman ya itu resikonya ya, karena dia udah pesen yang biasa, yang grab biasa gitu loh. Gitu sih teman-teman. Itu saya udah pikir-pikir di situ. Ya memang pendapatannya nggak setinggi yang itu, yang XL atau yang
premium atau yang lux itu nggak setinggi itu sih. Gitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman saya tambahinnya. Ya.